Viral kabar Katrina Kaif hamil 2 bulan. Inilah klarifikasi dari orang terdekat. Ikuti terus videonya sampai dengan selesai. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Info Bollywood Indonesia. Aktifkan tanda loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan info terbaru dan menarik, seputar perfilman Bollywood. Hamil atau tidak hamil? Itulah pertanyaan yang banyak ditanyakan akhir-akhir ini. Sejak beberapa hari terakhir, desas-desus beredar tentang kehamilan Katrina Kaif. Aktris itu disebut-sebut sedang hamil 2 bulan. Katrina Kaif menikah dengan Vicky Kausal pada tanggal 9 Desember tahun 2021 di Rajasthan. Sementara Katrina maupun Vicky tidak mengomentari masalah ini. Sumber dari orang terdekat telah mengungkapkan bahwa dia tidak hamil. Katrina Kaif tidak hamil. Aktris yang telah menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pernikahannya dengan cara yang sempurna, kembali menjadi berita utama untuk dugaan kehamilannya. Kabarnya, rumor yang beredar bahwa Katrina sedang hamil 2 bulan. Namun, timnya mengungkapkan bahwa dia tidak hamil. Tetapi ia memiliki fokus penuh pada karir dan pernikahannya dengan Vicky. Bagaimana rumor tersebut berawal? Dalam laporan yang sekarang telah dihapus, Bollywood Hangama mengutip sebuah sumber yang mengatakan, Katrina dan Vicky diharapkan segera menjadi orang tua, karena yang pertama, yakni Katrina, sedang hamil 2 bulan. Seluruh keluarga sangat senang menyambut anggota baru ke dalam keluarga. Baru-baru ini juga beredar video Katrina yang muncul secara online, di mana dia terlihat mengenakan setelan pink pastel longgar, yang dipasangkan dengan dupatta yang serasi. Entah karena sudut kamera yang buruk, atau karena Katrina yang jalannya terlihat agak lambat, netizen mulai berspekulasi di media sosial jika aktris itu hamil. Seorang pengguna menulis, akan segera menjadi mommy, tidak sabar untuk melihat anak Katrina, yang lain berbagi, dia terlihat hamil. Ya Tuhan, orang ketiga menulis, saya pikir hamil. Pernikahan fikat. Katrina Kaif dan Vicky Kausal menikah dalam pernikahan yang mewah namun intim, pada tanggal 9 Desember tahun 2021. Mereka menikah di Hotel Six Sense Fort Barwara di Sawai Madhopur, Rajasthan. Berbagi foto pernikahan mereka, Katrina dan Vicky menulis, hanya cinta dan terima kasih di hati kami untuk semua yang membawa kami ke momen ini. Mencari semua cinta dan berkah Anda saat kita memulai perjalanan baru ini bersama-sama. Dari segi pekerjaan, Katrina telah syuting untuk film terbarunya bertajuk Merry Christmas, sementara Vicky memiliki film mendatangnya berjudul Govinda Meranam, The Great Indian Family, dan film garapan Laxman Utekar yang belum diberi judul. Sobat Info Bollywood Indonesia, itu tadi kabar terbaru tentang Katrina Kaif, yang kembali menjadi berita utama dengan gosip kehamilannya. Bagaimana menurut kamu dengan info kali ini? Silahkan bagikan pendapat kamu di kolom komentar. Silahkan di like video ini, klik tombol subscribe, dan juga aktifkan tanda loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan informasi terbaru, dan menarik seputar perfilman Bollywood. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.